Selamat pagi, nama saya Caroline Casey. Saya pelajar dari Sekolah Kebangsaan Tatau. Tajuk inovasi kami adalah sistem pengasahan suhu dan kedatangan. Ide inovasi kami, untuk mencegah jangkitan wabak COVID di sekolah, kami berhasrat untuk membina satu alat mengesan suhu di sekolah. Kami juga ingin mengatasi masalah murid yang bersesakan untuk memastikan murid tidak terdedah kepada jangkitan COVID-19. Untuk mendapatkan inspirasi, kami telah melayari laman web bsnature.org. Di sana, kami menggunakan kata kunci infected, heat sensing, electromagnetic, dan warning. Selepas membuat banyak bacaan, kami telah menjumpai beberapa strategi biologi. Kami memilih strategi-strategi biologi yang berkaitan iaitu mengesan haba persekitaran, bekerjasama sesama ekosistem, tangkap serap atau lapis organisma, memanipulasi charge elektrik, dan bertindak balas terhadap penyakit. Prinsip infektif yang dipilih pula adalah persediaan awal, extraction, before hatching, dan lumpak. Berikut adalah model subfield projek kami. Warga sekolah perlu menggunakan satu kios penggerak untuk masuk ke sekolah. Hal ini adalah untuk mencegah jangkitan wabak COVID-19. Ini pula adalah model analisis fungsi yang telah kami bina. Kami berjaya membuat model fungsi tentang bagaimana cara untuk menggunakan kios ini. Model ini dilengkapi dengan sistem gelombang radiomagnetik, pengesan suhu inframerah, dan sistem komputer menggunakan internet. Berdasarkan kami, Anda boleh melihat untuk menggunakan kios ini. Mula-mula, murid akan mengimbas kad magnetik untuk mengambil kehadiran. Kemudian, mereka akan diperiksa suhu badan menggunakan termometer. Dan akhir sekali, mereka perlu masuk ke dalam kebok sanitasi untuk membunuh kuman dan virus. Sistem akan membunyikan penggerak jika ada murid yang mempunyai simptom suhu badan tinggi. Komputer akan menghantar amaran ketik kepada pihak sekolah dan penjaga melalui email dan SMS. Dari sudut if dan but, kami mendapati sekiranya kehadiran murid ke sekolah adalah penting semasa pandemik ini. Maka, tindakan memastikan inovasi ini penting untuk mengelakkan kontak dekat dengan guru dan murid. Tetapi, ianya memerlukan pemantauan berterusan agar murid terus menjaga SOP semasa pandemik. Tanpa bacaan dan kaedah inovatif yang sesuai, adalah mustahil untuk kami menyampaikan idea kami sebaik ini. Segala cadangan dan idea yang kami sampaikan kepada pihak sekolah telah disambut dengan baik sekali. Diharapkan idea ini dapat direalisasikan agar sesuai dengan situasi pandemik di sekolah kami. Jutaan terima kasih kepada pihak Ilmas, Akademi Sains, Mesatrix, Tegas dan KPM kerana memberi peluang kepada kami. Sekian, terima kasih.